banyak dilanggar sekarang perempuan. Begitu suaminya pergi kerja, langsung Tomina telpon tamang SMA-nya dulu. Datang mago, pergi mi suamiku. Hele bu, dengar. Tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa izin suami. Sepupuku Ustaz, baik sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kali, tidak boleh. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nah, protes ke ibu-ibu. Nah, bilang Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki.